Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Jadi temanya tentang kebangkitan. Ia telah bangkit sama seperti yang ia katakan. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Luar biasa. Ia bangkit sama seperti yang telah dia katakannya, membuktikan ia tidak berdusta. Haleluya. Ya. Yang kita baca tadi. Ya. Allah bukan manusia yang dapat berdusta. Bilangan 23:19. Dasarnya kuasa kata-kata yang disampaikan dengan iman. Tuhan Yesus mempraktikkan kuasa kata-kata di dalam pelayanannya. Meneduhkan angin dan gelombangnya. Markus 4 ayat 39. Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, membuktikan betapa Tuhan kita Tuhan yang maha tahu. Ia katakan perihal kelahirannya melalui mulut para nabi. Yohanes 18 ayat 37. Ia katakan perihal matinya dan bangkit kembali. Yohanes 2 ayat 19-21. Ia katakan perihal kenaikannya ke surga. Yohanes 14 ayat 2. Luar biasa. Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 2 ayat 25. Ia telah bangkit sama seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dan kebangkitannya membawa kemenangan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.